Yang dilakukan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 April 2024 adalah program kerja Korem 081 Birot Sahaja Bidang Intelijen, yaitu bidang pengamanan personil dan pengamanan material untuk mengecek atau memeriksa kendaraan-kendaraan pribadi maupun dinas yang berada di Makorem. Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada saat ini adalah pemeriksaan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas yang meliputi surat-surat mungkin STNK, SIM, dan kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan-kendaraan tersebut. Untuk hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat ini, untuk anggota Makorem 98% adalah lengkap, masih ada sedikit perlengkapan yang kurang seperti ban yang masih halus dan itu harus diganti supaya dalam perjalanan cuti lebaran bisa aman. Untuk harapan dalam pemeriksaan ini yaitu supaya anggota Makorem dalam melaksanakan cuti Hari Raya Idul Fitri tidak terjadi sesuatu hal, yaitu kecelakaan atau surat-surat yang dipegang oleh para anggota lengkap dan tidak ada kendala.